Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita ada live session untuk PKP. Sepanjang hari PKP, kita buat sedikit perkongsian lah untuk bagi ya pendedahan sedikit mengenai apa-apa kemahiran digital yang wujud yang boleh kita lakukan. Seperti contoh, kalau kita ingin mencuba sesuatu yang lain ataupun ada sesuatu yang kita lakukan sebelum ini tidak dapat kita sambung kerana atas sebab-sebab tertentu disebabkan oleh PKP. Maybe usaha kami ini boleh membantu anda untuk mencari satu hobi baru ataupun yang boleh anda jadikan satu pekerjaan dalam masa akan datang. Atau kepada para pelajar yang baru ingin menyertai setiap bidang di universiti, anda tidak tahu mana yang anda ingin pilih. Jadi, khusus-khusus kami ini sesuai untuk anda juga. Okey, saya Rafiq Roslan dan kita akan belajar pada hari ini coding from zero. Okey, coding from zero. Jadi, anda tidak tahu, anda tahu ini adalah khusus untuk anda. Jadi, apa khabar semua? Macam mana puasa? Saya harap COVID-19 ini akan segera berderai. Kita semua dapat keluar seperti biasa dan keadaan semakin membaik. Dan saya harap sifar selepas ini, sifar COVID-19 ini nanti. Okey, pada hari ini kita akan belajar coding from zero. Sebelum kita mula, ramai yang tertanya apa itu coding dan kenapa kita nak kena belajar coding ni. Okey, bagi sesiapa yang ingin memberi peluang kepada anak mereka atau ingin mencuba untuk belajar coding pada diri sendiri, kenapa perlu belajar coding? Kerana setiap coder itu dia adalah high demand. Kerana skill ini anda boleh buat di rumah, anda juga boleh buat di mana-mana yang anda suka. Dan juga dia bukanlah ada satu perbezaan umur ataupun limit untuk anda belajar. Dan coding pada tahun 2020 ini saya rasa ada satu yang krusial kerana bukan satu sahaja bidang, semua bidang termasuk marketing, financing, IT tak payah cerita lah. Lepas tu bisnes dan lain-lain semua akan pakai coding. Dan coding ni ada banyak, tak semestinya coding web saja ataupun app saja. Ada juga berkaitan dengan database, ada juga berkaitan dengan math, ada juga berkaitan dengan kedoktoran dan juga ada juga dalam farmasi. Dan seperti yang saya tahu, ada satu subjek bioinformatik itu berkaitan dengan seorang biologis yang minat pada programming. Okey, selain itu, coding dia akan ada competitive advantage. Jadi kita akan lebih ingin belajar benda baru, ingin belajar benda baru sebab akan ada satu competitive di situ. Dan kita akan nampak ada orang lagi, orang lain lagi bagus, kita akan mahu lebih baik. Kita bukan dengki, tetapi ini adalah satu cara yang untuk memperbaiki skill kita lebih baik. Dan ini adalah satu benda yang positif dan semua kita boleh buat. Okey, selain itu, coding knowledge ni dia akan bagi student yang belajar tu lebih memahami tentang dunia ni, lebih faham apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan. Kerana asal dalam coding tu ada satu perkara yang kita panggil as algorithm. Dan algorithm ni akan ajar kita step by step untuk buat apa-apa perkara. Jadi apabila kita ada benda ni, ya, dia akan buat kita lebih, student lebih ready dalam cabaran-cabaran dalam dunia ni lah. Terus itu ada yang kata kepada saya, dulu saya pernah tunjuk dekat sekolah-sekolah, saya nak ajar coding. Saya masa itu masih lagi pada tahun 2012, 2014. Masa itu coding masih tidak terlalu besar di dalam sekolah, terutama di sekolah rendah. Mereka tidak mengamalkan coding dan sekolah menengah pun lebih kepada ICT, penggunaan IT, dan bukannya belajar coding.
Dan pada sekarang saya tengok benda ni makin kesedaran makin meningkat dan subjek IT pun telah wujud di sekolah rendah dan subjek ICT di sekolah menengah telah pun bertukar kepada sains komputer. Okey, jadi kenapa pula sekarang ni boleh sesuai, boleh senang? Sebab dulu kita tidak pernah cuba untuk buat benda ni. Jadi kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita ajar pada student. Jadi sebenarnya terdapat beberapa approach jadi sekiranya pada umur ni nak buat macam mana, umur ni macam mana. Jadi kebanyakan saya buat untuk pada pelajar saya, terutamanya sekolah rendah, sekolah menengah atau pada di dalam dewasa, saya akan buat coding ni secara fun dan memuaskan setiap seorang. Jadi kita akan ada challenges dan juga sebagai games lah untuk buat. Dan secara konseptual pun memang coding tu adalah satu penyelesaian masalah. Dan seperti mana anda main game pun, anda menyelesaikan satu masalah. Jadi, apa lagi kerja yang anda boleh buat sama macam anda main game, sama macam anda main permainan video? Hanyalah coding saya rasa. Jadi, ya, while learn coding, dah nampak. Seterusnya, dia akan improve creativity. Memanglah, of course. Dan dia akan naikkan lagi problem solving seorang tu skill dia kerana dia ada pemikiran kritis dan tambah kreativiti. Selain itu dia akan ada dia akan bagus dalam collaboration dan communication dan skill communication dia akan naik bersama dengan teammates dan juga bersama dengan klien lah contohnya ataupun bersama dengan apa yang mereka perlu buat contohnya ada challenges, coding challenges. Mereka lebih faham komunikasi benda tu dan ia akan menyebabkan komunikasi, skill komunikasi akan menaik. Okey, selain daripada tu, kita dah dengar banyak cerita mengenai masa depan ni akan ada perubahan dalam trend kita, akan ada kerja baru, akan ada kerja yang bakal pupus. Tapi sebenarnya tak perlu risau sebab benda yang pupus tu kerana wujudnya benda yang baru dan perbezaannya adalah mereka mengadaptasi teknologi maklumat ke dalam bidang mereka. Jadi kebanyakan pekerjaan baru yang kita nampak di slide adalah satu saintis analisis data, AI dan machine learning dan lain-lain. Dan seperti sekiranya anda lihat di sini, majoritinya related dengan coding. Jadi, kenapa anda nak kata yang tak perlu belajar coding? Jadi, saya boleh katakan coding adalah satu yang wajib sekiranya anda fikir masa depan anda dengan lebih betul. Okey, kita dah cerita kenapa kena ambil coding, kena belajar coding. Tapi, apa itu coding? Ramai orang cakap apa itu coding. Saya pun, yalah, setahun 2020 takkan tak ada yang tahu coding. At least ada beberapa orang yang tahu coding. Sebab dah banyak pun ada di dah ada akhbar di media-media kita mengenai coding ni. Jadi secara ringkasnya coding ni bermaksud komunikasi. Macam mana kita berkomunikasi dengan komputer kita. Dan coding ni sekatan kepada komputer coding lah. Jadi macam mana kita nak communicate dengan komputer kita? Sebab bahasa kita adalah high level lah. Kita punya bahasa manusia dan dia adalah bahasa mesin. Jadi macam mana kita nak communicate dengan web dengan komputer untuk dia faham yang kita nak build website macam mana? Nak build game macam mana? Nak build apps macam mana? Jadi dalam coding ni dia lebih kepada sama ada kita adalah arts dan science. Dan juga apabila belajar satu programming language, kita sama macam kita belajar language lain kerana kita kena ingat syntax, kita kena ingat dia punya rules dia dan juga setiap language tu ada benda penting dia lah. Okay. Jadi minat tak nak belajar coding? Okay, kalau anda ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh letak dekat dalam komen lah. Saya akan reply satu-satu. InsyaAllah kalau ada masa. Okay.
So, kita akan belajar macam mana lah. Tadi kita saya kata yang coding ni adalah satu proses yang kita communicate dengan komputer. Jadi pada hari ini kita akan fokus pada macam mana nak belajar untuk communicate dengan komputer ni. Tapi sebelum tu, macam mana dia communicate? Ramai cakap kan, kita buat je lah nanti dia akan jadi. Ramai orang tak tahu macam mana sebenarnya. Even programmer pun ada yang tidak tahu macam mana kita ni communicate. Okay. Jawapan dia dah saya tunjuk. Dia, komputer ni, dia tahu kosong dan satu je. Percayalah. Kosong satu je. Jadi kita tengok dekat komputer tu ada gambar, ada video, kita tengok dekat handset kita, dekat phone kita, kita nampak boleh main PUBG, boleh main Mobile Legends dan lain-lain. Macam mana benda ni bergerak? Macam mana benda ni yang komputer boleh wujudkan? Macam mana kita boleh main Dota dan lain-lain? Macam mana benda ni berlaku kan? Tapi komputer tahu kos satu je. Pelik kan? Okay. Kita pause it. Okay. Tadi saya berkata kos satu kan? Maaf anda tertipu. Tajuk sebenar bukanlah coding from zero. Tetapi adalah coding from 0101. Maksudnya, kita akan belajar mengenai cara untuk communicate dengan komputer. Okey, sebelum kita beranjak lebih dalam, kita nak terangkan computer science itu sendiri. Jadi, welcome to computer science. Computer science ni adalah satu branch yang ramai orang salah sangka, ada yang cakap, oh, computer science sama dengan IT, sama dengan engineering. Tapi, sebenarnya ada perbezaan antara itu dan bagaimana computer science ni bergerak pun ramai orang tidak tahu. Termasuk antara yang dah masuk pun universiti, yang dah masuk pun fakulti, yang dah ambil subjek computer science, mereka pun ada yang tak tahu. Ada yang cakap 2 per 3 daripada computer science student yang baru masuk, dia tidak tahu apa-apa pun pasal computer science teori. Jadi mereka masuk just sebab, okay computer, okay science. Jadi saya masuk, okay maybe sebab IT kot. Sebab saya suka komputer, tadi dia orang masuklah. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, kita akan terangkan mengenai computer engineering. Jadi computer engineering ni dia secara mudahnya saya berkata dia adalah hardware to software integration. Jadi dia adalah, kita ada satu fakulti engineering. Dia ada banyak lah, ada elektrik, ada mechanical. Jadi bawah electrical kita ada electronic engineering. Bawah electronic engineering pula kita ada computer engineering. Jadi computer engineering ni dia amal ke computer science untuk fokus ke bidang engineering. Jadi mereka boleh katakan lebih kepada engineering lah daripada mathematics. Okay, jadi mereka lebih pada design hardware juga dan fikir macam mana nak integratekan hardware dan software. Mereka juga ada ambil software tetapi lebih kepada macam mana nak integratekan antara software dan hardware. Okey, seterusnya computer science. Jadi computer science yang kita bising tadi, computer science ni dia adalah computational application, dia teori, lebih pada teori. Jadi mereka layak digelar as a computer scientist kerana mereka lebih belajar science of computing, science of computer language dan lain-lain. Jadi macam saya kata tadi, kita kena belajar macam mana nak communicate dengan komputer. Saya boleh kata yang computer science, computer scientist ni adalah seorang yang tahu di sebalik semua program komputer dan mereka lah salah seorang yang boleh buat program lah dengan komputer ni, yang boleh, yang tahulah language komputer dan mereka faham algorithm, advanced mathematics. Dia lebih kepada pemahaman daripada segi algorithm dan mathematics lah. Jadi sekiranya anda lemah mathematics, saya tidak galakkan anda untuk join computer science. Anda boleh join IT ataupun sekiranya anda lemah kepada engineering dan kurang sedikit math, kurang minat pada math, maybe boleh ke computer engineering. Saya tidak kata anda teruk maths, tapi anda kurang minat pada maths ke computer engineering. Tapi anda minat maths,
kurang kepada engineering, ada ke computer science. Itu secara simple. Dan mereka lebih kepada software, operation system dan juga implementation system. Jadi seterusnya kita tengok dekat IT. Jadi ini yang ramai orang salah faham. Jadi kalau kata programming, networking, apa-apa semua tu kita kata IT. Padahal IT ni sebenarnya adalah penggunaan. Jadi kita ada engineer iaitu computer engineering. Kita juga ada mathematician iaitu computer science. Dan information technology ini adalah user dia. Sesiapa yang pakai teknologi untuk invent sesuatu teknologi yang baru, untuk beri solution kepada pelanggan, memberi solution kepada umum, buat sesuatu perkara yang baru, invent teknologi, mereka adalah sesuai untuk masuk ke bidang information technology. Dan information technology ini adalah baru, mereka lebih, kalau graduate pada information technology, mereka lebih akan masuk dalam bidang firm-firm business untuk uruskan bisnes diorang menggunakan teknologi yang sedia ada. Jadi sekiranya anda minat bisnes ataupun anda minat untuk buat solution pada orang, tetapi anda tidak minat untuk go on too deep dalam coding, dalam teknologi itu sendiri, IT adalah satu pilihan yang sangat-sangat tepat untuk anda. Macam anda boleh tengok dekat gambar ni, ada engineer, mathematician dan information technology. Seperti saya cakap tadi lah, IT adalah user pada mereka. Okey, kita dah pun cakap tadi pasal benda tu. Jadi, macam mana CS ni solve problem? Benda paling senang kita boleh kata untuk solve problem adalah kita ada satu input dan kita adalah ada output. Output adalah satu benda yang kita nak achieve. Input adalah satu benda yang kita akan mulakan. Jadi, dekat tengah ni apa benda? Kita tak tahu apa benda ada dekat tengah ni. Jadi, cara dia untuk solve problem ni, kita kena fikirlah macam mana kita nak interact pada, nak uruskan benda ni untuk dapatkan, untuk uruskan, nak uruskan input atau dapatkan output yang baik. Tapi sebelum tu, kita kena tahu macam mana kita nak represent input ni, represent output ni. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya cakap yang komputer tahu 0 dan 1 kan. Jadi macam mana? Saya cakap tadi, komputer tahu apa? Language apa je komputer tahu? 1 dan 0. Ya, yeah, kita panggil dia as a binary. Jadi 1 dan 0. Macam mana contoh kalau input tu adalah nama, nama saya Rafiq Ibn Ruslan. Macam mana saya nak tukar nama saya ni kepada, yalah yang komputer faham, sebab komputer faham 0 1, komputer tak faham pun R, A, F, I, E, Q, komputer tak faham pun. Nama saya tak faham pun, ABC, tak faham pun, bin, space, semua tu dia tak faham. Jadi macam mana dia boleh faham yang 0 1 tu? Macam mana dia boleh faham dia ni? Tak, walaupun dia hanya tahu 0 1 saja. Okay. Jom. Kita masuk ke kelas kita. Okay. Kita nak cakap pasal maths. Tapi ada yang lupa benda ni. Okey, ini zaman masa kita tadika, saya rasa tadika ataupun sekolah rendah, benda ni adalah itu kita panggil unary notation. Iaitu kita buat pengiraan pakai jari ataupun kita tunjuk pointing pada satu benda. Atau macam kita ada pen, kita kira satu pen, dua pen, tiga pen, atau kita tunjuk kat orang tu, kita ada ada Abu Ali Bakar, kita panggil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita kira semua itu kita panggil unary notation. Sebab kita boleh counting by our finger je. Tapi benda tu zaman zaman dulu lah, dia orang cakap lah zaman dulu maybe ada limit lah kita boleh kira-kira. Jadi boleh lah satu benda yang kita panggil decimal, yang kita belajar pun daripada sekolah rendah dulu. Decimal ni 0 sampai 9, dan kita ada urutan nombor tu untuk dapatkan nombor yang betul lah. Contoh 10 adalah 1 dan 0, 10, 100 adalah 1, 0, 0, 100, 9 adalah 9 sahaja, 9 untuk produce numbers. Tapi
Komputer kan dia ada kosong dan satu ya. Lepas tu pelik tak macam kita tengok dekat handset kita ada email. Lepas tu kita boleh dengar lagu dekat software-software yang ada. And then kita boleh tengok gambar, tengok video. Kita boleh baca Quran dekat dalam kita punya apps. Dan banyak lagi lah, termasuklah dengan main game dan macam-macam. Macam mana komputer nak simpan ni? Okay, satu, dua, tiga. Jadi nombor ni, cuba bayangkan nombor ni adalah kosong. Macam mana kita nak bagi komputer faham yang ini adalah nombor satu, dua, tiga? Kita akan secara basicnya, sebelum kita masuk ke kosong satu, secara basicnya, nombor 1, 2, 3, 1, 2, 3 ataupun tempat-tempat ni adalah berasaskan daripada 1, 10 dengan 100. Iaitu sekiranya 3 adalah 1, 23 adalah 10 dan 1, 3 adalah 100. Saya tak tahu macam mana term sesuai tetapi insyaAllah boleh faham. Secara simple dia adalah 100 ni adalah 100 kali daripada 1. 10 adalah 10 kali daripada 1. Sebab apa? Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan? Lepas tu, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100, kan 100 kali daripada 1. Lepas saya buat di tempat ketiga, dia akan kata 100 lah. Tempat kedua dia akan dapat 10 dan tempat pertama akan 1. Jadi untuk 1, 3, untuk dapatkan 1, 3 secara basicnya adalah kita 100 darab 1, 10 darab 2, 1 darab 3. Dan kita tambah ke semuanya 100 tambah 20 tambah 3 kita akan dapat 1, 2, 3. Betul tak? Jadi nampaklah dari situ macam mana sebenarnya komputer baca. Jadi, kita cuba nombor lain. Contoh 001. Okey, 001. 1 dekat tempat 1. Jadi, dia akan jadi 1 darab 1. Dan tempat lain adalah 0. Sepatutnya kita tak perlu kira. Sebab 0. Tak perlu kira lah sebab apa-apa darab dengan 0. Dia akan jadi 0. Jadi, jawapan kita adalah 1 sebab 0 tambah 1 tambah 0. 0 tambah 0 tambah 1. Dia 1. Okey, kita tekan nombor 10 pula. Kenapa 10? Sebab 10 tambah 0 tambah 0 sama dengan 10. Okey. Tapi, yelah, dia tahu 0101 je. Sebelum kita pindah 01, kita nak cari satu yang untuk simplekan lagi kita punya form. Kita boleh guna 10 kuasa sebab 1 ni adalah 10 kuasa kosong. Untuk maklumannya, apa-apa nombor yang kuasa dengan kosong adalah 1. Sekiranya anda terlupa. Lepas tu, 10 kuasa 1 adalah 10. Dan 10 kuasa 2 adalah 100. Jadi kalau kosong kuasa kosong, adalah kosong lah. Okey, kita akan simple dengan nombor macam ni. Okey. Tapi apa yang kita tahu, dia tak ada komputer ni, dia tak ada nombor 1 sampai 10. Dia tak ada 0, 1, 9, 3, 4, 9, tak ada 10 digit. Dia ada 2 digit je, iaitu 0 dan 1. Jadi kita nak buatkan dia jadi 2 kuasa, iaitu 2 kuasa 0, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 akan jadi 4. 2 kuasa 1 akan jadi 2 dan 2 kuasa 0 akan jadi 1. So kalau semua kosong, jawapan dia adalah kosong lah. Sebab kosong kali 2 power 2, kosong kali 2, kosong kali 2 kuasa kosong adalah kosong. Tapi kalau semua adalah 1, dia akan jadi 7. Kenapa 7? Sebab 2 kuasa 2 adalah 4, 2 kuasa 1 adalah 2. 2 kuasa 0 adalah 1. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 adalah 7. Kita cuba 1 pula.
ada yang tak faham, maybe. Okay, cuba saat ini. 001. Okay, 1, 2, 0. Dan yang 2 itu adalah 0, kita ignore. Dia akan jadi 1. Sebab 2, 0, seperti saya kata-kata tadi, apa-apa nombor yang 0 adalah 1. Dia akan jadi 1. Okey. Sekarang 100. So jawapan sekarang bukan 100 tapi 4 sebab 2 kuasa 2. So dia akan setiap tambah-tambah je. Okey. Tadi kita dah bincang yang kalau semua 1 dia akan jadi 7. Tapi maybe akan ada yang tanya, macam mana pula kalau 8? Benda ni senang je sebab bila kalau 7 tu ada artikel, dia tambah dari kolom-kolom yang lain. Dapatlah total yang lain pula, ada 8. Dan kita panggil tambah kolom ni, kita akan panggil satu benda ni adalah bit, iaitu binary digit. Okay. Sekarang kita nak sentuh pasal light bulb. Okay, maaf. Sorry. Okay, benda ni kita boleh bandingkan dengan light bulb ataupun menton. Jadi, sekiranya dah belajar fizik ataupun sains masa dulu, kalau kita kata on, dia akan buka dah. Kalau kita kata off, dia akan tutup lah. Jadi on selalu kita akan kata 1. Dan off kita akan kata 0. Jadi kita akan guna bulb ni untuk apply pada benda yang kita buat tadi. Jadi dia akan lagi senang faham dan senang nampak. Contoh macam ni. Dia akan ada... Tadi kita ada usik pasal 1, 2, 4 kan? 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 4. Jadi yang selain ni adalah 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7 dan lain-lain. Okey. Untuk kali ni, kita tunjuk ada 2 lampu yang menyala. Dia menyala dekat bahagian mana? Dia menyala dekat bahagian nombor 1 dan nombor 16. Jadi kita buat macam tadi, 16 adalah on dan 1 adalah on. Jadi 1 adalah on juga. Dan yang lain daripada tu adalah off. Kita abaikan. Macam kita buat yang tadi, kita abaikan. Jadi 1 tambah 16 adalah 17. So, jawapannya adalah 17. Contoh nak buat 7 tadi, nombor 7. Kita nak buat 8. Sebab tadi kita dah buat sampai 7. Macam mana kita nak buat 8? Macam mana kita nak buat 8? Senang je. Kita offkan yang 16, offkan yang 1, kita onkan 8. Dapatlah 8. Kalau kita nak tambahkan pula, nak jadi 15, kita boleh buat 1, 2, 4 dengan 8. Jadi 15. Dan kita panggil, selalu panggil bulb ni adalah switch lah, sebab bila kita tekan switch on, dia akan ada lah. Bila kita switch off, dia akan tidak ada. Jadi bila kita switch on pada 1, dia ada value pada 1. Bila kita switch off, dia tak ada. Bila switch on pada 16, dia ada value pada 16. Macam tu lah kalau tak ada. Okay, jadi saya rasa semua dah faham. Benda ni basic macam ni lah. Macam mana coding tu jadi, macam mana komputer faham bahasa kita, macam kita boleh masukkan bahasa dalam komputer, kita pakai nombor ni. Tapi, mesti akan ada yang tanya, itu digit, macam mana pula dengan ABC? Macam mana pula dengan simbol? Jadi ABC ni dia special case sikit lah. Masa dulu maybe akan ada satu perdebatan lah masa dulu. Jadi ada orang bergaduh berapa ke. Tu hari lah, saya tak tahu lah. Jadi, dia provide satu yang kita panggil as ASCII dan kita pakai sampai sekarang. ASCII ni adalah American Standard Code.
Jadi pada Amerika Serikat ini ada banyak nombor-nombor-nombor untuk karakter, untuk untuk ikon lebih, untuk simbol, untuk alfabet, untuk bahasa-bahasa lain pun adalah dia akan mewakili nombor apa. Contoh macam kat sini kita boleh nampak A. A adalah 65, B adalah 66, C 67, D 68 dan lain-lain. Okey, contoh kalau kita nak buat susun sebagai hi. Okey, hi kita adalah H. H kita tengok kat sini. H adalah H72 dan I adalah 73. So, komputer akan baca 72, 73 menggunakan hi. Jadi, contoh nak buat macam support kat my member kat apa lah hi, kita boleh buat 7233 dan dia cari lah sampai bila dia tahu lah macam mana apa dia masuk 7233 tu, kita bagi password ke apa kan, dia pelik lah nanti. So maaf kalau macam penat sikit macam puasa. Okay, kita seterusnya. Saya kata tadi dia ada karakter, ada benda lain juga selain alfabet. Sebab dalam ASCII ni kita ada Unicode. Dan Unicode ni ada pegang banyak juga lah benda-benda emoji dan lain-lain. Contoh kalau kita tengok sini, kita ada grinning face. Daripada dia akan form 1F600. Untuk sesiapa yang minat matematik lah, mereka mesti ingat lah benda ni. 1F600 apa? 1F600 adalah hexadecimal. Jadi ramai kata computer science ni bukan matematik dan lain. Computer science memang matematik. Dan kita generate benda ni semua memanglah matematik. Jadi 1F600 kita akan buat green face dan benda tu adalah hexadecimal. Saya dah kirakan dekat sini hexadecimal 1F600 dia akan provide decimal kita 128 1512. Dan apabila kita pindah ke binary dia akan jadi 1111101000. Panjang macam tu untuk satu emoji je. Kita bersyukurlah kita jangan tekan emoji tu dan komputer penatlah, komputer baca kosong apa, apa benda perangai manusia, perangai programmer. Okey. Jadi daripada perpanjang tu 1000 tu terbentuklah satu emoji. Dan benda ni sama juga lah macam video dan lain-lain. Dan saya boleh bagi contoh seperti gambar lah. Dalam gambar kan kita ada color dan macam kita tahu macam kalau anda minat buat Photoshop dan ada lain kan ada setting color scheme kat situ. Sama ada anda nak buat OCBCR, CMYK, RGB ataupun SSP atau apa-apa. Jadi contoh kat sini saya bagi RGB. Jadi kalau kita gunakan number tadi untuk mewakili setiap kod RGB ni atau red, saya tak sini 72, green 73 dan blue 33. Maksudnya 72 red sebanyak ataupun amount 73 green dan juga sebanyak 33 blue, dia akan menghasilkan satu color. Dan color yang ada kat sini dia akan jadi macam sedikit yellowish dan juga macam coklat sikit lah. Dan dia punya code akan ada 484921. Kalau anda buat HTML dia akan ada style code, anda boleh copy ini dan tu letak dekat dalam anda punya CSS dan dia akan tukar color pada color ni. Okay, seterusnya kita dah faham dah macam mana benda tu represent. Oh, habis. Jadi anda pun dah faham macam mana nombor tu terhasil, macam mana video tu terhasil, macam mana gambar terhasil, macam mana nombor terhasil dan macam mana daripada nombor-nombor ni semua binary boleh baca, PC boleh baca pakai binary. Dan dengan benda ni, orang zaman-zaman dulu buat benda ni, kita ada benefit pada kita, kita dah boleh dah guna untuk represent kita punya input dan komputer untuk present balik pada kita output dia macam mana.
Jadi kita boleh bagi komputer dalam bentuk yang kita faham, dan komputer boleh bagi dalam, pada kita dalam bentuk yang kita faham. Senang. Okey, dan komputer pun boleh terima benda yang dia faham. Okey, sekarang kita dah ada input, dah ada output. Jadi dekat tengah-tengah ni ada satu benda yang black box. Jadi semua programmer basically dia akan uruskan bahagian tengah ni lah. Macam mana nak uruskan benda ni? Kita panggil as process. Jadi kita, dalam computer science inilah basic dia. Ada input, process dan output. Dan kita panggil benda ni as algorithm. Dan inilah dia computer science. So anda dah habis degree computer science lah. Joking. Okay, kita start dengan benda ni. Saya terangkan mengenai algorithm tu. Tadi kita dah kata itu adalah satu algorithm untuk satu benda ni. Algorithm ni adalah step by step prosedur untuk solve satu problem. Jadi contohlah problem A, nak solvekan dia ada banyak. Kita ada task pertama, task kedua, task ketiga, task keempat untuk kita solvekan satu benda A ni. Okey, contoh saya bagi benda lain, nak pergi ke college. Task pertama kita kena buat adalah bangun pagi. Bila bangun pagi kita kena mandi, siap-siap semua. Dan task kedua, makan lah. Makan pagi, kalau tak punya makan lah. Ramai makan pagi. Okey, kalau masa tu kita dah ready, dah sediakan makanan, dah makan semua, dah packing barang, lepas tu boleh kita go to college. Bila go to college, kita punya tu selesai. Dan maksudnya algoritm kita cantik lah sebab kita punya solution dapat selesai berdasarkan kita punya algoritm kita plan. Dan algoritm ni adalah benda yang kita plan sebelum kita buat satu benda. Dan sekarang pun ada banyak benda lain lah, macam ada yang uruskan ni, ada banyak benda-benda macam waterfall dan benda lain tu, itu bergantung pada algoritm juga. Asasnya adalah algoritm juga. Macam ada spray dan lain-lain tu. Asasnya pada algoritm juga. Sebab algoritm ni adalah step by step. Jadi siapa yang ciptakan algoritm ni, kita dah nampak sebelah ni ada satu gambar Al-Khwarizmi, saya rasa semua kenal. Dia adalah bapa kepada algebra dan dia sebenarnya adalah bapa kepada algoritm. Jadi kalau asas computer science adalah algoritm, maksudnya computer science adalah science computer. Jadi sebelah anda nak masuk science computer, sekiranya ada minat matematik, masuklah science computer. Anda tekan pergi. Jangan buang science computer sebab anda minat matematik. Jangan buang science computer sebab anda rasa, eh, aku nak masuk matematik tapi aku dapat science computer. Aku tak nak masuk science computer, aku nak apply matematik. Jangan. Ambil saja science computer dan ini syurga anda lah sebab kita belajar matematik je. Okey, kalau anda nampak gambar dekat bawah ni, ada orang tengah conteng, ada tulis gambar petak lah, gambar bulat lah, ada anak panah. Kerana dalam bisnes, kita panggil ni as flowchart. Dan flowchart ni lah yang kita sebagai kita punya presentation untuk algoritm. Algoritm kita fikir, kita buat step by step dan kita nak nampak lawan, tunjuk pada klien atau tunjuk pada supervisor atau pada sesiapa, tunjukkan pakai flowchart supaya lebih mudah faham. Okey, kita dah pun habis. Sekarang ni masuk dalam bonus best web. Terima kasih sebab join. Jadi macam mana, rasa okey tak? Maaf kalau ada kekurangan. Kita akan mula dengan praktis kita kejap lagi. Okey, ada orang tanya saya kenapa bonus basic web programming. Sebab satu, sebab saya ajar anda semua. Tak ada suruh pun untuk sediakan apa-apa, minta maaf. Jadi web programming adalah satu benda yang paling mudah untuk anda apply untuk tahu sedikit mengenai coding. Kerana anda perlu tahu Notepad dan beberapa code. Dan sesuai lah untuk anda yang contoh pada anda yang ialah anda join ni, maybe
sebab tak ada benda nak buat dekat rumah, sebab PKP, ataupun anda kena kerja, nak tukar kerja dan anda akan fikir, eh, coding betul tak untuk aku? Jadi, anda masuk dalam ni untuk tahu apa tu coding dulu. Jadi, yelah, takkan anda dah sedia, dah tahu semua benda. Masuk benda ni kan maybe anda baru nak faham apa benda semua. Jadi, saya takkan bagi, saya mengaku mesti ada yang masuk yang dah tahu, yang dah bagus. Tetapi, saya buka daripada semua, jadi saya pastikan tak ada yang tercicir. Sebab tu saya akan ajar web programming saja. Dan ini hanyalah basic untuk anda nampak jelas macam mana web programming ni berlaku. Okey, ada yang tanya apa yang senang sangat, pakai apa? Okey, pakai browser, tak kisahlah ada pakai Safari ke, Google Chrome ke, ataupun anda pakai IE. IE, Internet Explorer, Mozilla. Lepas tu, kita ada text editor. Text editor paling common saya rasa yang ada Notepad lah. Paling mudah yang memang dah install dalam Windows. Okay. Ada apa-apa soalan lagi saya rasa. Kalau saya tak jawab soalan, just komen je dekat bawah. Saya akan jawab lah. Kalau bukan waktu live, saya akan jawab lepas live di ruang komen. Sebab, yelah, saya tak boleh fokus sangat sebab saya dalam live juga. Okey, kita sambung untuk basic ni dulu. Saya tutup dulu. Okey, kita tutup ni dulu. Oh, maaf. Saya buka saya punya folder. Okey, pada skrin anda nampak dekat sini ada satu file. Dia dah nampak jadi apa ni? Dia sebenarnya Notepad. Kalau anda tengok di sini, kalau saya open di Notepad, okay, sebenarnya adalah text editor je, Notepad je. Tetapi saya letak benda-benda ni untuk lah. Okay lah, saya tunjuk daripada awal lah. Takut nanti ada pula tanya kenapa pula macam macam tu semua kan. Okay, kita buka Notepad. Perkara pertama yang penting dalam web programming adalah tiga perkara. Selain daripada benda yang agak susah untuk anda faham lah. Segi dah letak ke basic, iaitu database dan juga server dan lain, dan juga backend. Adalah benda yang anda tengok nanti lah. Sekarang kita fokus pada web framing di bahagian hadapan saja dulu. Kita ada CSS untuk style, untuk anda cantikkan, untuk anda buat margin, padding dan lain-lain. Untuk buat color, untuk buat RGB tadi, untuk tengok-tengok semua tu. Kemudian kita ada JavaScript untuk uruskan pantangan form, form atau ke email, urus apa-apa yang interaktif lah. Pergerakan ataupun calculation kita boleh pakai JavaScript. Kemudian last sekali adalah benda paling penting dalam web adalah HTML. Tiga-tiga ni bukannya web programming sebab dalam bukannya programming language sebab dia adalah scripting. Untuk HTML sekatan kepada hypertext markup language. Jadi sekiranya anda tulis gunakan HTML, anda buka di mana-mana dia akan keluar dalam label yang lebih faham untuk kita lah. Okay, contohlah HTML paling penting adalah tag dia. Kita start dengan HTML dan kita tutup juga dengan HTML. Okay. Jadi kita dah ada satu file HTML. Lepas kita nak jadikan dia, dia file, save. Kita select all files. Kita buat dekat sini PKP, contohlah pkp.html. .html tu sebab kita nak save HTML. Sekiranya anda dah belajar lebih nanti, anda buat CSS atau JavaScript atau PHP atau lain-lain, anda boleh buat guna extension dia orang lah. Contoh macam PHP, buat .php dan yang lain-lain.
Okay, sekarang kita ada SMS, coba kita buka. Okay, sekarang kosong sebab kita tak apa-apa. Okay, basicnya SML ni, apa kita buka tab, apa-apa tak kisah SML atau lain-lain, buka tab mesti ada tutup. Jadi ini adalah simbol tutup dan ini adalah simbol buka dia. Jadi, okay, selain SML, kita ada dua benda yang selalu sebut, iaitu body dan head. Okay, head ni selalu kita tetap benda-benda configuration dan lain-lain lah. Dan termasuklah juga title. Contoh saya letak title lah. Okey, boleh nampak dekat sini. Dia ada PKP live session. Ha. Jadi title pun jadi. Okey, sekarang kita tekan buat dekat body. Kita tak contoh kita buat selamat datang. Okey, dia keluar selamat datang. Tapi tak lawa lah sebab anda tak tahu ni apa kan. Bukannya heading atau apa-apa. Contoh kita nak buat benda tu lain-lain, ada phone lain apa semua. Kita ada heading, kita boleh buat sini heading. Saya buat H1, H1 maksudnya yang paling besar. Kita ada H2, H3, H4 sampai habis. Dia menunjukkan daripada yang besar sampai ke kecil. Jadi saya buat H1. Selain header, kita ada P, iaitu paragraph. Okey, tengok. Dia ada, kita ada ni. Dan sini pun ada paragraph. Kalau anda nampak dia macam ada row sikit di tengah ni. Kalau dia tak ada paragraph tadi, dia akan melekat ke sini. Sebab ada paragraph, dia akan nampak lawa lah. Dan heading ni, dia akan buat ikut H1. Okey, seterusnya anda nak buat benda lain lah. Font dia anda nak pekatkan lah. Anda boleh buat B. Jadi pekat sikit. Selain tu saya nak buat italik lah. Saya akan buat italik kat sini. Okey, sekarang saya nak bagi tips untuk anda yang nak buat minat buat design dekat depan. Okay, contoh kita boleh edit. Contoh kita edit dekat sini kan. Sebenarnya kita punya browser dah senang dah kan. Browser pun dah boleh buat benda, dah boleh tengok apa benda, masalah kat mana semua. So tak perlu tools apa-apa yang terlalu canggih dan lain-lain lah. Sebenarnya untuk start, just start small. Kalau anda tak tahu apa-apa pasal coding semua, just start daripada bawah. Belajar perlahan-lahan dan insyaAllah nanti aku dapat lah. Okay, contoh kita buat H1 ni. Kita nak jadikan dia colour. Kita letak sini. Kita nak buat test lah. Kita buat colour. Kita letak blue violet. Okay, tapi kalau anda belajar macam ni, dia tak cancel lah sebab ini just dekat browser je. Dia tak cancel dekat anda punya code. Jadi cara dia, anda tengok dekat sini, kan ada tulis style kan. Okey, sekarang anda copy je ni. Copy benda ni.
letak je kat sini. Tengok dia jadi. Okey, cuba saya undo. Macam ni asal dia. Dan saya pastekan balik. Dia macam ni. Okey, selain tu kita boleh tengok kalau kita nak buat image. Contoh lah, saya buat body. Background image. Okey, sebab kan saya tak ada gambar dekat server local, jom kita cari dalam gambar tempat lain. Selalu saya cari dekat Pixel sebab dia free. Okey, kita tengok dekat Malaysia. Cepat kita buat Malaysia. Saya ambil menara Malaysia. Copy image address. Oh, dia tak dapat. Kita tak boleh ambil dia punya ni. Maybe kita boleh cuba dekat maybe kita boleh letak dekat kita punya ni. Kita direct dia masukkan. Okay, maybe ada problem. Okay, contoh benda ini kita boleh letak. Contoh, okay, kalau tak ada background, kita buat image lah. Maybe saya penat sangat ke, saya terlupa sekejap. Okay, contoh kita buat image kat sini. Okay. Okay, kita tutup dia. So ada kat sini. Tapi sekarang kan dia besar, kita nak kecilkan. Kita select dia. Kita cuba tukar width dia.
Contoh kan sini saya buat 50% lah. Oke, 50%. Jadi ada gambar bendera ni, ada sama datang. Oke, kita nak ambil benda ni, kita copy ni. Copy, letak dekat tempat yang kita edit tadi. Oke, kita savekan. Dan dia akan save lah kat situ. Jadi banyak lagi benda yang kita boleh buat dan yalah, perlukan masa dan juga majulah explore. InsyaAllah nanti semakin banyak anda buat, semakin banyak anda explore, berapa banyak buat lagi lah. Saya ajar sepenuhnya tak boleh lah sebab ya, saya kena ajar dari A to Z dan saya akan pastikan anda betul-betul boleh buat satu yang berdaya. Okay, at least pada kali ini saya dah boleh bagi anda gambaran macam mana programming terjadi dan macam mana programmer itu bekerja dan macam mana computer science itu ada dan macam mana komputer boleh faham kita punya language dan kita boleh faham language komputer, macam mana kita boleh communicate antara komputer dan kita. Jadi, okay, setelah bonus, sekiranya anda ingin sambung dengan saya selepas ini, jangan risau. Kalau anda tak jumpa source yang bagus dan tak boleh yalah, tak boleh dari sendiri ataupun anda perlukan bantuan seorang guru kerana setiap perkara tu memang perlukan guru pada mulanya. InsyaAllah saya boleh tolong dan saya memang akan ada buat kelas sebab saya memang suka untuk sharing benda-benda macam ni dan saya pun suka coding. Saya tak ada rasa satu beban lah untuk mengajar coding sebab memang minat pada coding daripada kecil lagi pada umur saya daripada 2006, masa tu dah 6 dan masa tu lagi saya dah masuk dan dah belajar sikit mengenai SML dan projek untuk sekolah dan lain-lain. Okey, seterusnya kalau anda berminat lah untuk advance class daripada saya, jadi saya ada 3 kelas yang saya dah susun baik. Ada satu adalah Laravel, yang kedua langkah pertama web developer dan yang terakhir sekali adalah marketing funnel, laman web tanpa coding. Okey. Jadi dalam Laravel ni saya akan ajar untuk menggunakan framework Laravel. Ia adalah satu benda yang anda boleh gunakan sebagai anda punya rangka untuk siapkan satu projek. Dalam langkah pertama web developer saya akan ajarkan daripada A to Z semua perkara mengenai programming daripada anda tak tahu apa-apa, mula dengan SQL, file backend, lepas tu saya akan masukkan SQL, database dan juga pada akhirnya akan buat web forward sehinggalah ke live dan lepas live akan ajar sedikit bonus mengenai marketing dan juga git, mengurusan masa, mengurusan kerja dan lain-lain. Dan sekiranya anda rasa anda tidak mahu fokus atau anda tidak mahu terlalu mendalam dalam coding ni, boleh ambil kursus saya yang ketiga iaitu marketing funnel, laman web tanpa coding dan ia memfokuskan pada pemasaran digital. Dan anda tidak belajar coding sangat, boleh katakan tidak belajar langsung kerana ia lebih kepada designing, jadi web designing ataupun seorang online marketer, social marketing executive. Ini adalah sesuatu anda. Jadi, sekiranya anda ada pengalaman ataupun tak ada pengalaman ingin belajar framework, ingin belajar coding, anda boleh ambil Laravel for Green, Laravel ataupun langkah pertama developer. Jangan takut untuk ambil Laravel sebab sesuai untuk anda yang dah faham tetapi tidak pernah mencuba Laravel dan juga sesuai untuk anda yang tidak tahu apa-apa termasuk PHP dan lain untuk belajar Laravel. So, saya akan ajar daripada basic semula sehinggalah habis. Sama juga seperti langkah pertama web developer, saya akan ajar daripada awal sampai habis. Tetapi langkah web developer saya lebih pada ajar semualah, tak termasuk tidak memfokuskan kepada Laravel atau framework. Dan sekiranya anda tidak berminat terlalu dalam ke dalam coding, marketing funnel adalah pilihan yang sesuai untuk anda. Jadi insyaAllah kita jumpa nanti dalam advanced class dan kita akhiri dengan
Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih karena sertai kami. Dan insya Allah kita dapat puasa yang baik dan COVID-19 ini akan selesai dengan lebih baik dan kita dapat menjalani kerja kita dengan seperti biasa. Okey, terima kasih semua dan kita jumpa lagi nanti. Sekiranya anda ingin tanya apa-apa mengenai kelas atau lain-lain, anda boleh DM kami di facebook.com/whatsappusahawan ataupun anda komen je dekat sini di kita buat YouTube channel. Dan sekiranya anda ingin baca artikel atau apa-apa ataupun ada klien yang berminat untuk buat web, tidak berminat untuk belajar, ingin buat web terus, tak ada masa dan lain-lain, boleh pergi ke whatsappusahawan.com untuk kontak kami ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Semoga anda semua sihat selalu dan bye.